Akhirnya, untuk pertama kalinya TNI Angkatan Darat atau AD memiliki Mayor Jenderal atau Mayjen seorang perempuan. Sosok Mayjen perempuan pertama di tubuh TNI Angkatan Darat itu adalah Dian Andriani, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak pada Rabu 15 Mei menugaskan Dian sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Pertahanan atau UNHAN RI. Pangkatnya pun naik dari Brigadir Jenderal menjadi Mayor Jenderal. Kini dua bintang tersemat di pundak Dian Andriani Ratnadewi. Upacara kenaikan pangkat berlangsung pada Rabu 15 Mei kemarin. Perwira kelahiran Bandung, Jawa Barat 3 Juni tahun 1966 itu memiliki latar belakang sebagai dokter. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan profesi dokter di Universitas Gadjah Mada. Ia jadi perwira TNI Angkatan Darat melalui jalur SEPA-PK TNI pada tahun 1989. Selain pendidikan militer, ia juga menempuh pendidikan umum. Pendidikan umum yang ia tekuni yakni pendidikan kedokteran. Bahkan ia dua kali mengambil pendidikan kedokteran tingkat magister atau S2. Wanita kelahiran Bandung tersebut sekarang berpangkat Mayor Jenderal TNI. Di militer, ia tergabung dalam Satuan Kesehatan atau CKM.